Belakangan ini mural menjadi salah satu media favorit untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satunya di Kelurahan Pademangan Timur yang mencoba mengedukasi warganya dengan lukisan kreatif. Lurah Pademangan Timur, Bambang Mulyanto mengatakan jika sebelumnya mural diaplikasikan di berbagai tempat seperti kafe, hotel, apartemen, atau mall di sini berbeda. Kita buat di langsung lingkungan warga, di mana lokasi dipilih pada tempat masyarakat beraktivitas, katanya sambil mewarnai tembok di Jalan Pademangan 2, Senin 4 November 2019. Menurut Bambang, apa yang dilakukan ini bukan hanya sekadar mural-mural biasa, tapi juga mengandung edukasi. Kami coba memberikan gambar-gambar yang bisa dijadikan acuan anak-anak untuk bermain sambil belajar di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk gambar-gambarnya sendiri, Bambang menerangkan jika itu berasal dari masukan-masukan masyarakat. Mereka memberikan masukan lokasi berikut gambarnya. Kita coba menerjemahkan apa yang diinginkan masyarakat pada Pademangan Timur, tuturnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.